Jumpa kembali dengan channel Kang Tutorial. Jika kalian mampir ke video ini, berarti kalian sedang mengalami masalah lupa sandi, baik lupa sandi Facebook maupun lupa sandi Gmail. Kalian tidak usah khawatir, karena pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya melihat kata sandi yang sedang terlupakan oleh kalian. Sebelum ke tutorial, jangan lupa kalian subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Untuk menyingkat waktu, mari kita ke tutorialnya. Untuk mempraktekkan, saya ingin mencoba menggunakan aplikasi Chrome. Kita coba saja. Kita buka Facebook. Posisi akun saya sekarang sedang logout. Saya akan mencoba untuk login menggunakan Chrome. Di sini masukkan emailnya. Emailnya saya ingat, tapi kata sandinya saya lupa. Dan saya tidak punya akses telepon dan tidak punya akses email. Kemudian di sini sandinya saya juga lupa. Apa yang harus kalian lakukan adalah klik icon kanan atas titik tiga. Di sini letaknya. Kemudian klik lagi bagian setelan. Bagian setelan. Cari bagian sandi. Bagian sandi di sini letaknya. Kemudian klik sandi di sini. Klik di sini. Kemudian di sini ada daftar akun-akun yang tersimpan. Jika kalian ingin melihat kata sandi Facebook, kalian klik saja bagian facebook.com. Letaknya di sini. Namun jika kalian ingin melihat sandi akun Google, kalian klik saja di sini bagian akun Google. Kemudian untuk Twitter, kalian bisa juga melihat kata sandinya di sini. Bisa diklik saja untuk melihat. Namun pada kesempatan kali ini saya mempraktekkan cara melihat kata sandi Facebook. Maka yang harus diklik adalah bagian ini. Di sini ada dua icon. Kalau icon yang ini untuk menyalin, kemudian icon yang satunya yang gambar mata, icon mata untuk melihat. Kita langsung saja untuk menyalin di sini. Kita salin. Biasanya ketika kalian menyalin di sini akan diminta kunci layar pada perangkat kalian. Kita masukkan saja kuncinya. Sudah tersalin. Kita tinggal gunakan untuk masuk ke Facebook. Kita kembali, kita tempel di sini, kita tempel, kemudian masuk. Maka saya sudah berhasil masuk dengan menggunakan kata sandi tersebut. Saya sudah berhasil masuk ke Facebook yang lupa kata sandi tanpa mereset kata sandinya. Sebenarnya cara ini bukan hanya untuk Facebook, tapi bisa juga diterapkan untuk akun-akun yang lain. Misalkan akun Gmail, atau akun Twitter, atau akun Instagram, atau akun-akun yang lain. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan membantu permasalahan kalian. Jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih.